Mantan Menteri ESDM Jero Wacik dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor. Jero juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 18,790 miliar rupiah. Dalam surat tuntutan, Jaksa KPK memaparkan tindak pidana korupsi yang diyakini dilakukan Jero Wacik sebagaimana tiga dakwaan yang disangkakan. Di antaranya, Jero sebagai mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan dana operasional Menteri atau DOM untuk menguntungkan pribadi dan keluarga. Di mana total DOM yang diselewengkan Jero Wacik mencapai 8 miliar 408 juta 617.000 rupiah. Selain itu, saat menjabat Menteri ESDM, Jero diyakini melakukan pemerasan dengan cara memaksa anak buahnya, yakni Kepala Biro dan Kepala Pusat, untuk melakukan pengumpulan duit karena DOM yang diterima di Kementerian ESDM dianggap Jero tidak mencukupi. Jadi saya tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Jero Wacik SE, pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Pidana denda sebesar 350 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 18 miliar 790 juta 560.224 rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama...